Coba kita tengok dekat sini. Kulit babinya tadi ya. Garing nih. Oh, tengok tuh guys. Sekali potong aja. Nampak? Nih lemak nih. Tengok sama-sama kita ya. Ah, itu dia guys. Hai hai hai, apa kabar semua? Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abon Bilun. Petang nih guys, saya nak menggoreng daging babi original dan juga sosis babi yang bernama Tan Tian Long. Ah, ini saya punya favorite tau. Oke, kita buka, tengok isi dalamnya. Ah, isi dia macam gini. Coba kemana tengok. Ah, ini import punya ya. Oke, kita nak goreng berapa batang ya? 1, 2, 3, 7, 8 batang. Letakkan perasa ayam supaya lebih mantap. Garam Ajinomoto sedikit. Ini babi saya tidak rebus ya. Memang dia terus original begini. Biasanya kalau orang nak goreng, kalau tebal begini mesti orang rebus dahulu. Tapi saya punya tidak, sebab ini nipis. Kita goreng pun tidak lama. Yang penting dalam dia ada jus-jus. Oke guys, kita sapu-sapu rata kita punya bahan perasa tadi ya. Oke guys, saya nak menggorengnya sekarang. Masukkan ke dalam minyak masak yang sudah panas dan juga sosis. Oke. Ini saya punya sayur umbut. Ini umbut sawit. Saya akan masak dalam buluh. Campur dengan ini pucuk miding dan juga salai. Salai ikan lume ya. Ini saya akan pesap dia halus. Sebelum itu kita buang dulu lah yang luaran ini. Saya buang sikit, jangan buang banyak, buang sikit.
Eh, mak kau. Eh, nasib baik tidak jatuh. Ini kalau dia tua lagi, kita buang. Ini cara menesapnya ya. Ha. Dia macam kita buat kerabu. Macam mana rupa bentuknya? Selepas kita tesap, ha, macam gini. Ha, nanti senang masuk dalam buluh. Kita nak pusing-pusingkan babi tadi. Nah, inilah babinya. Oh my darling, I love you. Kuning-kuning semuanya. Nah, kalau nak menggoreng tu, teknik tu kena ada. Nah, mana anak dara-dara semua tengok ni, anak dara. Nah, orang bujang boleh tengok. Nah, cara-cara masak sendiri di rumah. Nah, tengok tu. Macam saya ni bapa orang, tengok pandai masak tau. Ha. Alright, mula-mula sekali kita koyak-koyakkan ini salai. Ini ada umbut. Letak sedikit Ajinomoto. Garam. Air. Air jangan banyak. Ha. Ada basah-basah sikit sudah. Masukkan ke dalam buluh. Ha. Masakan kampung Borneo, guys, ya. Kalau kami orang Dayak memang terkenal ya dengan masakan dalam buluh. Ini makanan tradisi kalau kita masak di dalam buluh. Memang dari dulu-dulu lagi, zaman nenek moyang kami ya. Ha. Dulu nenek-nenek moyang kami semuanya sehat-sehat. Mereka boleh sampai ke umur 100 lebih tahun. Ha. Rempahan mereka tidak banyak. Ha. Biasa mereka gunakan umur kantan, masak rebus-rebus. Ha. Perasa mereka apa? Ha. Perasa mereka garam dan Ajinomoto sahaja. Ha. Ya. Memang tidak lebih daripada itu mereka punya perasa dulu ya. Okey, ini kita punya umbutnya tadi dah masuk ke dalam buluh. Sekarang kita ambil penutupnya. Ini guys. Ha. Boleh kerana ini banyak. Ini yang tua-tua ni kita potong. Masukkan yang muda-muda. Dan ambil lagi yang ni.
Ini pun sama kita potong yang atas yang ini, yang ke pangkalnya kita potong. Masukkan. Oke, dah siap. Mari kita bakar. Ini apinya saya dah sediakan. Kita bakar ya. Nanti kalau dah mendidih, masaklah kita punya umbut ni tadi ya. Kalau umbut ni tak perlu lama sebab ini sayur, bukan daging ya. Kita masak, aduh panasnya. Kita pakai api yang kecil biar dia bahang-bahang cepat panas ya. Alamak eh, ini guys. Ini. Ini gorengan kita ni. Oh, nampak tu. Kuning-kuning. Ini babi goreng tadi dan juga ini sosis. Sudah masak. Saya nak potong. Adakah dalamnya jus-jus? Kita tengok eh. Dia punya kulit pun rangup. Memang jus-jus guys. Tengok sini. Tu ada air-air tu yang ini yang sedap ni kalau babi kita panggang ataupun bakar ataupun goreng macam gini caranya ya. Sama macam kita pilih empurau juga. Okey, ini kita potongnya halus-halus. Cuba kita tengok dekat sini kulit babinya tadi ya, garing ni. Tengok tu guys, sekali potong aja nampak ni lemak ni. Ini barang, dia tidak boleh digoreng kita pakai api besar. Kena pakai api kecil baru dapat hasilnya macam gini. Dan seterusnya kita potong dulu ini sangkes. Sangkes. Ini bagus ya kalau kita makan panggang-panggang ada sangkes ini, sebab ini masam-masam, boleh cuci sekali ya. Ini sangkes kita susun macam gini ya. Biar nampak cantik, keliling. Keliling di pinggan. Kalau susun begini, selera kita akan bertambah guys. No cincai-cincai. Kena buat betul-betul. Dah pun siap. Sudah masak. Macam asap rokok. Mari kita tuangkannya ke dalam mangkuk. Tengok sama-sama kita ya. Itu dia guys.
Memang mantap, mables ini guys. Tengok nih, berasap-berasap lagi tuh. Mari kita mulakan mukbang. Kita tes dulu guys, ini apa rasa supnya. Manis. Oh, memang manis. Memang sangat menyedap. Ini. Aman. Kuah kan enggak. Ya, sukses. Sedap. Manis kuah. Laju kan udah. Panasan kan? Melecur di lidah saya. Kalau orang kau mal. Ini basah. Oh, kami ni percik mah. Ada berani kan? Saya lumet. Pedas. Panas. Mak manis lah. Lumet campur kuat tau. Alah, pandu aku kalai. Pangsu aku sedap mai. Bapak baru kok sampai tadi. Kang Ujui lah. Bayar buat pantai, panduk buat tau. Camping-camping. Nak kira kita nak kari. Tapi tu sab dulu. Sab dulu. Upak tu tadi. Tu kaya tubuh lah upak sawit. Ini kaban dia kan ya? Pakau. Ini sangkis mantap kan? Aka hiangan. Ya, oke, tapi mana kau? Minggu apa kena mah? Minggu apa kena jematan? Kulit nak buah hai. Toh hodok tu lah sunat toh. Baru sunat. Pu bingkuak lah. Ni, mana patah lah. Bingkuak. Tengkau saja ambil. Nak kemudian. Bingkuak nak kemudian. Campur upak lagi. Baru ngut bakar kau punya. Dia bau ni, bau kentut. Dia ni, bau kasap. Sup-sup ngam. Akai banyak main sup-sup. Manis. Kayu yang... Pui. Bujang tak lalap. Sangka tak? Kuat ke duduk? Kau akan. Kodok. Bantu bisa kulit kan? Itu kulitnya? Kau kulit aja sedap. Itu kulit kalau lemak.
Betul. Ha. Nak makan lemak ah. Bila ada air minta ke? Memedak. Air yang pun. Oh. Dia jangan ditelan dulu ni. Panasnya ke basah. Nyalanya mecua lidah. Kau kena hodok atasnya. Jangan. Jam. Aku. Babe-babe, cal kita buka dalam tu sepuluh dulu. Cal kita. Kerop. Kali ya kak. Ini rasa macam bendi ya. Dah ada lendir-lendir. Lain ya pansuan ya. Boleh berendir. Berendirnya berendir. Pakai panduannya. Panduannya kurang. Ini masakan Borneo guys. Masakan ini semua natural. Ini lalatnya. Ini banyaknya. Ini penyiru-penyiru. Ini tekan. Oh, telur rasanya. Nah, ada telur-telur. Kenapa ada belalai sama kautai? Ya, kalau belalai dah. Buat sangkut. Nama tu masam. Ayah nak mana ya? Campur gula. Memang kalau nak habiskan tu dapat ni guys. Mayuh ya? Lala tu lah. Lala kerja setiap. Tapi hari ni yang paling sedap ni. Ni apa ni? Ucuk pakis-pakis. Rasa macam bendi. Kemediangnya. Macam bendi. Kemedeng. Ucuk lemedeng. Oh, berlendir-lendir ya? Berlendir-lendir, bergetah. Bergetah-bergetah. Macam purau. Nanti boleh pakai aku buat ni, namanya ni. Akal yang nak main. Saya tu tak. Nak kau dok. Oh, kenyang. Ya, di show. Guys, kepada anda di luar sana, ikutlah resipi ini. Santai-santai petang, kena benda macam ini. Memang sangat sedap. Pasti tak boleh berganjak pun lah kalau dah kena benda macam ini. Kasih habis ya. Nggak lah, habis. Mana ya, Bang? Mana? Ini sudut apa ya? Mana, Bang? Mana ya? Saya gula.
Teh gula Melaka. Ma? Teh gula Melaka. Nyom. Odoknya, odok bakar. Dah kau. Nyom. Ngerambit dan. Pek dek. Nai, ku nyampe dek. Nye, dua nyawa besar mai. Bayar gemuk. Nai bakal gemuk. Hai, sekali kita makan buah sangkis. Tak membuang lemak yang ada di dalam perut. Okay guys, itu saja. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Abun. Nama tu tak? Abun El. Siapa terbaik? Hai. Jet pejuang.